Kak Pah tengok balik filem-filem yang lama. Apa ya Allah, Kak Pah rasa? Profesor, kalau saya cakap pun Kak Pah nak nangis. Kalau saya tengok YouTube, yeah, dengan rambut, dengan penampilan, yeah, saya malu pada Allah. Saya berkuasa. Ada permintaan kepada stesen TV, yeah, kepada kawan-kawan di media, kalau nak keluarkan gambar, tolonglah. Jangan keluarkan yang dulu yang tak berhijab. Kesiankan kita semua. Tuhan kita tak kata kita baik, yeah, tapi kita nak jadi baik. Betul, betul. Kita nak dekat dengan Allah. Bila masuk saja waktu, saya memang dah siap dah dengan wuduk. Masya Allah. Saya tak nak tinggal, saya tak nak lambat. Saya takut. Betul. In between kalau saya mati. Betul. Dan saya adalah antara insan yang bertuah. Kerana alhamdulillah, 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 Alif berada di Madinah. Saya hanya itu sajalah harta yang saya ada. Kalau dia balik cuti, saya, yeah, selalu cakap dengan dia, yeah, Alif, doa mami mudah-mudahan mami banti dekat pangkuan Alif. Allah Tuhanku. Kalau Allah izinkan Alif, Aliflah yang jadi imam untuk sembahyangkan jenazah mami. Allah. Itulah harapan saya. Sekarang ni kita akan buat tinjauan di kuarter JKA di Pantai Batu Buru. Jadi jom kita layang perjalanan. Sekarang ni kita sampai dah di kuarter JKA di Pantai Batu Buruk. Kita tengok ada 3 bangunan. Jadi insyaAllah kita akan tinjau lah satu persatu. Walaupun keadaan diri ni memang dorok gila lah. Jadi kita take time, lagi kita buat tinjau lah. Matang kayu kan? Ambil lah. Ambil lah. Sampai dia duduk tu. Pusing tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bilik air di dapur. Dapur. Besar. Tahu oh, mana yang kau? Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak bilik air. Lama. Thank you.
Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua supporter Osasuke Hikaru. Okey, malam ni kita dalam perjalanan ke kuartus lama yang penuh diduduki oleh pekerja-pekerja JKR laku. Bangunan ni saya tak pasti lama mana kena tinggal, tapi masa kita buat tinjauan tu, kita beranggapan maknanya bangunan ni memang lama tu lah kena tinggal. Jadi ada sedekat kursi tu kita ada nampak tahun 1986. Jadi insyaAllah kita cuba masuk dan kita cuba carilah bukti-bukti di mana lama mana bangunan ni akan ditinggalkan. Macam biasa kita pergi sekadar untuk merasai suasana malam di kuartus JKR ni, dan kita dok mengharapkan pun kalau ada benda-benda yang dimaksudkan dengan entiti, sebab cukuplah kita ada ni. Jadi ada tak ada tu bukan tujuan kita. Kita sekadar rakam keadaan malang di kota JKR. Jadi kita layang perjalanan. Muji guna batang ni. Okay, assalamualaikum. Sekarang ni kita dah buat persiapan. Jadi sekarang ni kita akan masuk ke kuartus yang pertama. Macam biasa kita sekadar untuk merasai suasana malam. Tapi dekat kuartus ni suasana dia memang memang timbul orang kata. Jadi jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini adalah bangunan yang pertama. Jadi macam biasa kita nak masuk ke tempat orang, jadi kita kena jaga adab dan kita mesti kena menghormati salah satu tempat tu. Sebab sekarang ni pun kita sekadar nak merakamkan keadaan suasana malam di tempat yang tinggal ni. Jadi tak perlu kalau kita nak menyeru ataupun memanggil. Buat benda kita nak kacau je. Padahal kita main tempat orang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kami berlima mari sekadar untuk
merakakan suasana Malang di kuarter JKR ni. Jadi beri kami ruang untuk melakukan aktiviti eksplorasi pada kali ini. Okey, silap. Oh, ni tadi tu sebelah dapur. Jadi kita pergi ke lokang eh. Mana? Tak ada lokang dah. Jadi kita akan masuk ke pintu utama. Ini banyak kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak maafkan eh, kalau audio kita bising sebab ada banyak barang-barang dekat bahagian rafter ni. Ni ruangan kita menuju ke bilik tidur. Tapi kalau perasan sini ada ada dua tambah. So, dua ke tiga? Dua. Tiga tambah. Ini bilik. Saya tak pasti lama mana bangunan ditinggal, tapi kalau tengok daripada segi keadaan tu ni memang lama sangat dah ni. Lebih dari 10 tahun rasanya. Lebih tu. Keadaan agak surang dan sejuk lah. Tapi naik banyak orang ni, lalang-lalang ni. Tak tahu buat apa ditinggalkan. Sokok. Jadi macam biasa, adik Kero, Kuji dan mana Mak Yu? Mak Yu mana Mak Yu? Dah rapat kan? Okay, jadi sekarang ni kita akan pergi ke ruangan dapur lah. Cuma Amba nak minta maaf sebab di bahagian latar ada banyak apa panggil benda lah. Ada banyak ada support, jadi mungkin audio kali ni bising sikit.
Jadi kita memang tak boleh nak elok langsung tu. Ada ni, okay, ni sekarang ni adalah ruangan dapur. Okey, untuk ruangan dapur ni kalau boleh tengok ada banyak siapa, mungkin akan bising sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ni adalah pintu keluar. Pintu keluar dan ni adalah tangga untuk di ke tingkat atas. Jadi kita akan masuk dulu ke rumah bahagian bawah ni. Ni masuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salam. Ini ada ruangan dapur dia. Belakang ni adalah pata. Jadi kita akan masuk rumah ekong ada dia. Rumah ekong.
Okey, sekarang ni kita selesai dah tinjauan di bahagian bawah kuarter ni. Jadi memang suasana memang orang kata agak grey juga lah. Memang dengan keadaan yang gelap. Tapi bangunan ni memang lama juga kena tinggal. Lebih 20 tahun lah, lebih lah. Jadi kita lihat dalam seminit. Jadi kita naik atas. Dengar tak? Dengar tak Adi? Dengar. Ha, dengar tak? Biar dia tu buat kerja kita dulu. Jadi sekarang kita akan naik ke atas. Tak apalah, biarlah. Kita tahu dah ada sini. Jadi kita akan naik ke atas. Ini nampak tak ni? Biasanya lambang JKA akan ada situ. Sekarang kita akan naik ke atas. Tak tahu guna kat atas. Apa biar dia? Apa khabar dia? Dengar tak? Dengar tak? Naik atas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Oh, naik macam sikit atas kan. Mari jalan je ni. Kita mari ziarah tempat yang lama ditinggalkan tu je lah. Kita tak akan usik barang-barang apa pun. Kita mari jalan je. Atas ni. Jadi kiri dan kanan lebih afdol kita masuk belah kanan dulu lah. Oh, teruk bahagian atas ni. Mana? Tak apa kamera stop situ tadi. Relax. Rasanya kita nak masuk dalam tu kan, tak ada hal ini. Masuk tak? Kaca ke kenapa? Bukan kaca, aluminium tau. Habis utuh, habis dah. Sayang aku rumah.
Dengar, dengar. Siapa dia nyanyi? Ya, kadang-kadang gitu lah. Nak buat lah kalau tak ada, tak ada benda. Tapi niat kita macam biasa. Kalau kita merakakan suasana malam. Oi, jatuh, minta maaf, bukan berkaca, jatuh. Lama tak usik lah. Aku malas sikit. Laluan ni saya tak pasti saya boleh masuk ke tak. Bimbang pulak nak masuk. Okay, sekarang ni kita akan masuk ke bahagian yang kedua. Eh, mulai ke sini banyak kaca ni. Ada orang ke? Assalamualaikum, ada orang ke?
seorang ke? Ya betul ni. Bagi saya poin ni. Kedengaran daripada arah hutang ni. Ada rumah ke dalam tu? Eh? Ni di sini. Apa tu? Rumah eh? Rumah. Oh. Rumah. Rumah hok tu biar eh. Tapi kita dengar lagu saya puas ni daripada arah ni. Rumah orang lain jauh-jauh ni. Sekejap, stay down. Ada. Ada lah lagu. Saya tak pasti lah dalam audio ni dengar ke tak. Tapi kita berlima dengar lagu daripada Allah Syarifah ini melalui dekat kawasan hutang ni. Tapi kita tengok dalam hutang ni nampak seakan macam ada rumah orang. Kita tak tahu lah kita nak pergi ke tak. Sebab orang lah. Jadi kita berundur dulu, kita tengok sama ada dengar tak lagi lagu tu. Tak apalah, biarlah kita mesti tu. Kita stay down dulu bahagian bawah. Jadi kita akan stay down ke bawah sekejap. Kita berbincang dengan bawah apa yang kita dengar tadi. Sekarang ni kita buat sesi stay down selepas kita naik
selesai rakaman di kuartal yang pertama ni. Dan seperti yang kita rakam tadi, kedengaran seperti lagu arwah Syaifah Aini. Tapi selepas kita meneliti dan mencari punca lagu tu, sebab kita takut orang. Tapi bila kita pergi ke bilik hujung dan kita dengar lagu ni, ia kedengaran daripada hutang, dan dalam hutang tu ada rumah kosong. Tapi saya tak tahu lah sama ada tu daripada manusia ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita tengok keadaan, memang ada logik daripada manusia lah. Sebab rumah-rumah orang ni memang jauh daripada tempat yang kita duduk ni. Jadi terpulanglah kita masih teruskan lagi dengan rakaman eksplorasi. Jadi apa benda yang kita dengar tu kita abaikan je lah. Kita anggap ia memberi tanda di mana ada penghuni di sini. Rapat muka lagi. Nampak tak? Boleh. Okey, sekarang ni ketika kita buat sesi stand down, keadaan menjadi huru-hara sikit lah. Sebab mungkin ada yang baru sampai sini kot, mungkin dia nak tengok cara kita buat kerja. Jadi kita ambil masa dalam 2 minit lagi, kita akan terus pada kuartal yang kedua. Boleh tahan kot ni, kawasan sini.